Kita nampak. Turut. Oh, belakang bercerah pula. Ha, aku pusing lagi. Aku pusing pula. Geng, geng masa. Urut masa kena urut sikit. Orang kuat. Kau dapat elang lebih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Kepada sahabat-sahabat yang belum lagi subscribe atas PC channel, jangan lupa untuk subscribe. Yang sudah subscribe, anda memang awesome. Hai. Okey sahabat, hari ni Tengok sahabat . Nampak tak bangunan apa? Itu bangunan Darul Iman Training Center, DITC. Okey, sekarang ni saya berada di tengah laut, tak tengah lah, di atas Hebi ni. Atas Hebi warna merah ni. Hari ni saya terlibat dengan event kayak international fishing. Ini dah hari kedua yang sebenarnya sahabat . Kat sana tu jarang berkumpul, kat sana tu kat Unjam. Tak berjalan kayak aku kan, tak berjalan. Tak berjaya kau duduk situ lah, aku dah sampai kat kayak. Itu dia sahabat . Saya sebenarnya jadi marshal kat sini. Salah seorang daripada lima orang marshal kat sini. Satu dah masuk dalam air. Hari ni ada 132 biji. Setakat info yang saya dapat, 132 penyertaan kayak daripada seluruh negara lah. Ada juga ada daripada Brunei, Thailand. Satu lagi saya lupa daripada mana, Laos rasanya. Masuk balik ke dalam. Rio, sahabat ni memang Rio. Memang best, heaven. Okey, sahabat-sahabat. Saya pun nak pergi meronda-ronda. Kita tengah ni, kita tengok apa yang diorang dapat, apa yang berlaku, apa yang aksi-aksi yang ada. Saya nak pergi cuci mata. Sahabat-sahabat semua, layan dulu footage yang saya sediakan pada hari pertama semalam. Saya dah sampai semalam tapi saya tak dapat nak bercakap lah semalam. Sebab dekat booth tu dalam pasal lagu, jadi saya takut ada copyright ni, jadi saya tak cakap pun. Saya rekod je. Kita layan suasana pada hari pertama di booth event ini. Okay, let's go. Thank you.
kalau kena. Sekitar suasana pagi hari kedua ni, Darah tengah bersiap-siap untuk turun ke kayak pagi ni. Sekarang ni dah pukul 7:30 dia akan flight off lah, semua kayak akan turun. Ya, suasana pagi dia sahabat eh, dekat tapak booth ni ada 100, kalau tak silap saya ada 132 peserta ataupun 132 biji kayak yang akan turun hari ni. Banyak sahabat, terbaiklah event ni. Cik, belum makin-makin dah kita alu-alukan kehadiran beliau. Boleh tak kita nampak semangat-semangat daripada peserta-peserta kayak fishing? Mana you all semua ni? Macam tak bangun pagi lagi je? Baru ada 3 orang. Pak, baru ada 3 orang bang. Lagi sekali, mana dia? Peserta-peserta sekarang ni tengah tunggu waktu pelepasan masing-masing yang standby tepi kayak. Geng masa. Urut masa kena urut sikit. Orang kuat. Kau dapat elang lebih eh. Gosok-gosok sikit. Nama bodoh ni. Warna dia tak lepas. Warna purple tu je laju sikit. Laju je? Dia dekat batu ke? Oh, baru jangan bawa GT. 9 8 7 5 4 3 2 1. Itu dia pelancaran. Bolehlah. Pertandingan kayak dalam memancing di atas kayak sepanjang hari ini dari pagi sampai ke petang. Dah lancar dah. Pukul 6 nanti dah akan naik dah semua untuk timbang hasil pancingan. Kita tengok nanti apa yang ada untuk hari ini. Sebahagian dah mula menuju ke lokasi masing-masing. Jangan bergambar ni. Tapi ada lagi yang masih bergambar lagi. Jadi main happy. Memang santai betul. Dan ni dapat mancing naik atas kayak. Janji boleh join. Tu dia. Memang meriah sahabat. Buang air dulu banyak air mantap. Mana ada hujan. Sebaik ada air ni geng. Tolong. Aku jaga belakang batu dulu. Ini berat sikit tak? 1.2. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari kedua saya dekat event kayak international sahabat. Sekarang ni tadi pelancaran geng-geng kayak, lepas tu geng-geng masa tengah bersiap lah untuk turun ke air ni. Ada 5 biji. Itu kayak air. Ni kita orang geng-geng masa lah ada 5 biji. Nah, sebenarnya masa ni cukup syarat je lah bagi saya lah sahabat kan. So, kita boleh mancing sekitar-sekitar ni. Apa yang nampak macam semut kecil-kecil tu, itu kayak dah tu. Kita orang akan kita pusing lah kat sini memantau pergerakan geng-geng kayak ni. Kita tengoklah nanti apa yang ada. Kita dah buat, ada buat water pancing masing-masing. So bolehlah sambil-sambil tu memancing. Ada yang nak cari tenggiri. Saya ni bawa sebatang je. Tak tahulah apa yang saya nak cari hari ni. Tapi rasanya ikan-ikan sotong ke ataupun ikan apa kelisi ke. InsyaAllah kena ada. Okay. Kalau nak turun ke air dulu. Tadi sebiji masuk ke air. Jumpa kejap lagi. Okey, kita orang
Kita dah masuk air ni. InsyaAllah. Ada apalah dia tunggu dah hutan. Alhamdulillah, berjaya lancar. Ah, sambil-sambil yang dah dekat dengan laut ni sahabat, saya try jig. Saya nak try ketuk dasar, nak tengok apa ikan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lah strike sahabat eh. Ada lah sedikit cerita. Ayi, ada pagi aku ke Ayi? Tak bila? Minta tolong terus lah. Kita tengah rescue eh, satu kayak kayak bocor. Sebab ada air. Masih panjang ni. Panjang. Boleh mana boleh surrender awal. Kan, itulah. Tadi nak lari pantai terdekat macam tak sempat dah. Tak kena air tu. Kena kolang. Boleh berumpan kan, ada umpan hidup. Boleh tak umpan hidup. Boleh jual upah hidup. Pecah tak dia punya. Ni patung. Dia betul. Oh. Dia jadi palang tau. Leki dia palang. Bocor ke? Tak tahu bocor masuk ke air. Rasa masuk ke air sini tu. Ayo. Nak buang, nak buang. Nak buang air. Buang air. Ha, nak buat nak potong dia, nak potong. Oh. Kena minum. Apa-apa. Jom aku minum. Ha, dah minum. Ingat ke? Pisau. Pisau. Dia balang. Tak apa, abang naik dulu, nanti saya buka. Terakhir dulu, ke apa-apa awak bagi tahu. Saya tak ada di sini ni, saya tak jauh. Kita tekan sini, kita tunggu sekejap eh. Kalau air masuk banyak. Air sini sikit, tengok air eh, macam dah naik tinggi tu. Dia pedal tu dia tak boleh masuk air situ. Pedal tak. Dia mungkin daripada engsel dia kat sini kot. Macam laju ke ni? Macam laju ke? Ada tak dapat. Kita balik sebuah air bocor laju. Okey, kita selamat sampai ke pantai. Terima kasih.
Okey, selesai tadi dia dah bawa kayak tadi ke darat. Saya sambung balik memancing sambil memerhati. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah strike ya, abad. InsyaAllah. Apa strike ni ya? Kita tengok. Tarik krisi. Oh, krisi abad. Alhamdulillah. Ada krisi lah kat sini. Oh. Krisi yang pertama ya hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dah pak. Baru turun. Rebut makan kat bawah tu. Besar mana tak tahu. Tapi ikan nak makan. Turun je umpan terus makan. Memang best. Oh, krisi. Yang atas tu ikan. Panggil ikan Tok Mundim. Ni eh, sahabat eh. Ni krisi. Yang ni ni. Ikan Tok Mundim ni. Memang saya tak makan terus lah. Ni ikan krisi. Krisi ni boleh ambil. Alhamdulillah. Ya Allah, nampaknya. Colik makan. Tengok ni. Ikan sebelah pun makan lah. Ikan sebelah eh. Tengok. Sebelah lagi warna putih. Dan krisi Nabi. Allah. Macam tu. Weko abad. Alhamdulillah krisi dengan ikan apa ni? Dolong ke apa? Syukur alhamdulillah. Saiz boleh tahan padu juga ni. Oh krisi. Padu. Ni. Oh ikan apa ya? Tahanlah. Ya ini padu sikit dari ikan ni. Harap-haraplah ikan krisi yang besar-besar sikit ni. Siapa ni? Ah, krisi. Dua ekor. Apa? Best amat. Kutip krisi ke? Wah, ini kecil sikit. Kalau dah besar sangat, boleh lah buat lauk kan. Yang ni besar. Yang bawah ni. Apa? Krisi. Mantap. Krisi segar ya sahabat eh. Krisi segar ni masak apa pun sedap ni. Goreng kunyit pun padu pun ni. Ni ya sahabat krisi. Dalam setengah jam saya mancing. Ha ni krisi. Air pun tahan ni. Nampak dia macam kecil. Okey. Saya nak pergi ronda-ronda dulu. Tengok apa yang boleh saya buat. Let's go. Kita jalan-jalan. Naik ID. Mountain view. Mountain view dia ni. Oh. Kita tengok laut gitu dan tak ada dah nikmat lain ni paling sedap ni. Laut ni. Iklan Mountain View. Ambil apa lapang? Ah, cepat-cepat pergi tu. Tak ada hasil. 6-1 Botol 2, botol 2. Oh, tadi. Oh, 6. 6 kilo. Ini gaya ni besar. Okey, kepada semua pengunjung, negeri ni dibuka untuk jualan oleh ketuan ni. So siapa yang berminat untuk membeli negeri? Unit ni fresh ni. 6 kilo lebih. Boleh datang ke Kemang Kursi. Dia akan dikaitkan di kursi. It's like a... Yeah, okay. Menggigil. Okay. Tempat lagi. Ada lagi. Number 1. 8 kilo sahabat. 8 kilo lebih.
hijau. Nombor 116. Ini antara hasil-hasil yang kaya hari ni. Sekarang ni ranking pegang pertama ya. Ingat potong tangkong dia. Ada seko ke? Seko ke? Tak. Lagi seko ni, lagi seko bang. Ada lagi. Ini dia. Datang lagi seko. Eh, ambil gambar lama sikit. Malam ni ada BBQ lah. Dia mahu makan dan rasa macam ada penyampaian hadiah malam ni untuk game yang hari ni. Kita tengok lah, kita layan lah. Kita tukar jalan lain pula. Sebab kita kecil lah kan, takkan nak pergi semua tau. Koyak organizer tu ni. Lepas lah. 005-005. Khairuddin Khalid. Cabutan bertuah hai sahabat. Dan sekarang ada cabutan bertuah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ketiga, hari terakhir event Kayak Fishing International. Ini ya, siapa ya, diorang sedang bersiap sedia. Hari ni separuh hari. Hari ni sampai pukul 12 lah, diorang kena naik lah. Ok, sekarang Tim Marshall dah nak turun ya. Diorang dah bersedia nak turun. Diorang serta setting apa yang patut, isi minyak. Lepas ni kita akan turun lah. Tu ada speedy kayak kat situ terbalik. Kalau tengah selamatkanlah barang-barang yang jatuh. Itulah. Okey, selamat orang ni, selamat, tapi barang-baranglah banyak jatuh daripada kayak. Okey, kita dah turun. Nanti kita sambung ke tengah laut. Kiri. Layaran. Layaran. Okey, berada ni strike layaran. Layaran. Tengah fight. 25% lah. Oh, padu bang. Masa ni. Ya. Kita nampak. 1, 2, 3. Oh, belakang cerah pula. Lebih ada kau? Kau tak apa? Nampak? Nampak? Ya. Okay. Padu, banyak nak ambil ni. Slide. Apa ni? Subhanallah. Slide dapat eh. Slide ni. Ikan tu. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah.
Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah sahabat. Saya nampak banyak-banyak tenggiri ya. Oh. Ui. Nampak apa eh? Saya nampak banyak-banyak tenggiri ni. Ke mana ni? Gancu tak ada. Tuh, Allah mak sangkut sikit je. Allah Akbar. Sikit sakut je. Tu dia. Allah Akbar. Gantu tak bawa ni. Allah Akbar. Tu dia sahabat eh. Tenggiri sahabat. Oh, jaga. Oi, jaga mana tu? Sabar. Sabar. Naik sini sayang. Dia letih dulu. Dia lembik dulu. Ya Allah. Dia longgar sikit. Weh, kunci sana pula dah. Ya Allah. Ya Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dapat, dapat. Tenggiri yang pertama. Allah Akbar. Allah Akbar. Mantap. Subhanallah. Alhamdulillah sahabat dapat tekuk tenggiri. Menggigil sahabat. Menggigil tangan. Tenggiri pertama saya daratkan menggunakan AB. Syukur Alhamdulillah. Hui, saya sepadu 2 kilo dan tangan. Alhamdulillah. Syukur. Ni, sahabat nak Allah Akbar. Hui, tenggiri sahabat. Tak tahu ikan apa. Kita tengok sahabat eh. Ha? Tadi? Tak. Ha, aku pusing lagi. Aku pusing pula. Ha? Want a redhead? Pakai silver, silver teweng. Tukar redhead. Bahan. Apa dia? Tewing? Hejah dah? Puan hejah? Oi, mana dia pergi? Oi, kuat lagi dia. Tiga ke empat kilo lah.
cepat eh. Oh. Jangan pakai naik. Ya Allah. Bahaya ni kalau duduk bawah bot ni, takut tercucuk. Terkail. Oh. Lagi dia masih kuat lagi. Bagi dia penat tu. Boleh boleh ambil. Saya tak ada gancu sahabat. Alhamdulillah. Oi. Bahaya. Allah Akbar. Sangkut sikit ni. Sikit ni sangkut kat mulut dia. Ya Allah. Mana ni? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Ya Allah. Tu dia sahabat. Syukur. Yang kiri yang kedua. Allahu Akbar. Saya nak kena lepaskan ini. Yang kali kedua ni besar sikit sahabat daripada tadi. Ha. Sikitlah besar. Allahu Akbar. Tenggiri yang kedua hari ni sahabat. Alhamdulillah syukur. Allahu Akbar. Okey. On the way balik ni saya nak trolling sekali lagi tengok ada tak lagi yang makan. Alright. Alhamdulillah. Okey sahabat. Apa DITC tadi? Event ni sebenarnya dah berakhir berakhir event untuk 3 hari 2 malam ni. Tugas saya sebagai marshal pun dah berakhir. So saya dah bergerak untuk balik ke Kuantan semula. Tugas pun tak tugas sangatlah. Yang dapat memancing sahabat eh. Semalam saya kutip kerisi. Banyak juga 30 ekor lebih semalam kerisi. Hari ni dapat 2 ekor tenggiri. Memang best tenggiri. Anggaran saya yang paling kecil tu dalam 4 kilo. Tak kurang lah 4 kilo. Yang paling besar tak kurang 6 kilo. Anggaran saya. Okey sahabat. Minta maaf sahabat sahabat semua sebab saya tak dapat nak rekodkan acara ke puncak tadi, iaitu acara penyampaian hadiah. Acara yang paling best sekali lah. Hadiah memang grand sahabat, memang grand. Puluhan ribu nilai dia. Untuk lihat suasana yang lebih meriah lagi, tunggulah video official daripada Kang Lepak eh. Tunggu dia orang post lah nanti. Untuk video saya setakat ini saja yang mampu saya sediakan sebab saya tak dapat pegang kamera, sentiasa di tangan. Okey sahabat-sahabat eh. Sehingga kita berjumpa lagi di lain edisi, di lain episod, di lain video. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, saya kata Assalamualaikum, bye-bye.